Saja tutorialnya, caranya cukup mudah sekali. Teman-teman hanya butuh mendownload aplikasinya. Aplikasinya yaitu bernama Dudlify, seperti ini teman-teman tulisannya, Dudlify. Oke, kemudian kita klik dan tampilannya adalah seperti ini. Kita klik. Kemudian karena aku sudah menginstal aplikasinya, yaitu langsung saja kita buka open. Kemudian tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman hanya tinggal klik yang tanda plus ini untuk membuat project baru. Kemudian di sini teman-teman kasih nama projectnya apa. Contohnya saja di sini yaitu video tulisan tangan. Kemudian di sini kita pilih untuk ukuran apa. Di sini ada untuk Instagram, ada untuk YouTube, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Kita buat yang untuk YouTube dan kemudian kita klik create movie. Oke, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita miringkan agar lebih jelas terlihatnya. Oke teman-teman, seperti inilah tampilannya. Di sini adalah kertas kosong tempat kita untuk menggambar. Kemudian kita buat contoh di sini, kita klik icon yang gambar wajah untuk menambahkan animasi gambar. Di sini teman-teman bisa pilih gambar yang tersedia di sini. Contohnya ini karakter, kita pilih karakter. Seperti ini teman-teman, ada banyak karakter yang bisa kita pilih. Contohnya adalah yang ini. Kemudian kita bisa menggeser animasi gambarnya di sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah kita. Contohnya adalah di sini teman-teman. Kemudian kita klik yang gambar ini, gambar untuk pengaturan. Di sini kita bisa untuk ini delay ini dalam untuk awalnya, untuk tampilan awalnya, dan durasi ini untuk durasi dari penulisan gambarnya. Contohnya adalah 3 detik. Di sini pause ini adalah untuk gambar akhir, menahan tampilan akhirnya, tampilan akhir dari gambar. Kemudian di sini adalah untuk ukurannya, size-nya. Oke teman-teman, seperti itu. Kalau kita menaruh animasi gambar terlebih dahulu, maka animasi gambar inilah yang akan ditulis terlebih dahulu dalam video tulisan tangan. Kemudian apabila kita menaruh teks dulu, maka teksnya terlebih dahulu yang akan ditampilkan. Ini karena kita ingin membuat animasi gambar dulu, kemudian tulisan, maka kita taruh gambar dulu, kemudian tulisan. Untuk menaruh tulisannya, kita tinggal klik di sini, teman-teman. Kemudian di sini, teman-teman terserah boleh tulis dengan kata-kata apa saja. Contohnya di sini adalah, thanks for watching. Oke, kemudian kita klik di sini insert.
Kemudian kita bisa memperbesar atau memperkecil tulisannya di sini. Seperti tadi pengaturan, kita klik pengaturan di sini ada seperti tadi. Ini adalah untuk durasinya, durasi tulisan tangannya. Ini adalah pause agar nanti di akhir video tidak langsung hilang. Menunggu 1 detik baru tulisannya hilang. Kemudian di sini size-nya seperti biasa adalah untuk memperbesar dan memperkecil tulisannya. Oke, seperti itu teman-teman, caranya mudah sekali dan sangat simpel sekali. Oke, setelah itu kita coba untuk memplay videonya. Kita klik di sini. Oke teman-teman, seperti itulah caranya, mudah sekali. Teman-teman bisa kreasikan sendiri bagaimana kreasi teman-teman. Kemudian untuk menambahkan layar berikutnya, kita pilih di sini teman-teman. Kemudian kita pilih plus. Kemudian kita pilih plus. Di sini kita bisa membuat untuk tulisan baru atau animasi baru. Seperti tadi saja contohnya, kita buat di sini taruh gambar. Di sini contohnya sosial media. Dan contohnya adalah ini, copy. Oke. Kita taruh di sebelah kiri. Kemudian kita atur animasinya seperti tadi. Lalu kita taruh tulisan seperti tadi caranya. Jangan lupa untuk copy. Oke, kemudian kita klik insert. Dan di sini kita atur size-nya seperti tadi. Oke, kemudian kita besarkan. Kemudian kita coba untuk play videonya dari awal. Oke teman-teman, seperti itulah caranya, sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Dan teman-teman bisa kreasikan sendiri bagaimana kreasi teman-teman. Kemudian bagaimana cara menyimpan videonya? Kita klik di sini icon paling bawah. Kemudian di sini kita klik Make Movie. Lalu kita tunggu beberapa saat. Oke teman-teman, setelah tampilannya seperti ini, maka video kita sudah jadi dan kita bisa untuk nge-post di WA, di YouTube, dan lain sebagainya. Terserah teman-teman semua. Sini untuk memplay videonya, kita di sini udah, kita kembali saja. Oke teman-teman, seperti itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik like. Kemudian subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa melihat video terbaru dari channel ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.